Adakah anda hodler dalam kripto ini? Adakah anda pelabur dalam kripto? Adakah anda menyimpan aset digital kripto? Ramai lagi yang masih tidak mula untuk track portfolio pelaburan dalam pasaran kripto ini. Kenapa penting untuk kita nak track portfolio pelaburan kita di dalam pasaran kripto ini adalah ibaratnya seperti jika saya ingin membuka kedai runcit ataupun kedai burger di tepi jalan sekalipun, apa target saya adalah saya ingin, first target saya adalah saya nak balik modal dahulu, lepas tu barulah saya akan gain profit daripada situ. Samalah macam dalam pelaburan kita ini, di mana kita mesti nak target untuk kita balik modal dahulu. Kemudian dalam kripto ini, kita tahu dalam kripto makin hari makin banyak sangat coin dan token yang muncul, dan naratif pun memang terlampau banyak sangat. Contohnya naratif AI, naratif meme coin, naratif RWA, naratif GameFi. Jadi di dalam setiap naratif itu ada banyak lagi coin dan token yang ada di dalam setiap naratif tersebut. Jadi bagaimana untuk kita nak track pelaburan kita dalam pasaran kripto ni? Kita tahu di mana kebiasaannya orang akan menggunakan Excel. Tetapi bagi siapa yang tiada kemahiran untuk membuat formula dalam Excel, mungkin ini adalah satu perkara yang susah bagi dia. Jadi saya ada jumpa satu solution di mana kita boleh track kita punya portfolio untuk melihat performance pelaburan kita dalam pasaran kripto. Ini adalah penting, ini adalah wajib kepada siapa yang nak enjoy bulan untuk halving 2024 ini. Jadi ini adalah perkara yang wajib untuk kita buat. Saya akan share tutorial bagaimana untuk kita nak menggunakan portfolio tracker yang dinamakan sebagai Constats. Okey. Jadi sekarang ni boleh tekan link dekat dalam deskripsi saya, iaitu crypto101.link/constats. So jom sama-sama kita buat. So boleh sediakan laptop dan PC, kita boleh go through sama-sama. Jadi sekarang ini, lepas je tekan link dekat dalam description YouTube saya ini, akan keluar paparan macam ini. Jadi dekat sini apa saya akan buat, saya akan tukar dia punya theme, saya akan tukar dia punya tema ke dark mood, supaya nampak lagi cantik dekat sini. So kenapa saya menggunakan Coinstat? First, dia boleh buat portfolio tracker. So kita boleh connect sehingga 300 lebih wallet ataupun exchanger yang kita ada. Lepas tu track kita punya holding secara real time. Kalau kita menggunakan Excel, kita perlu fill dia punya harga mana-mana coin atau token tu secara manual kan. Lepas tu kita boleh customize kita punya dashboard. Kemudian dia ada function swap dekat sini. Kita bila kita connect je, kita boleh swap, and then kita ada function buy crypto, and then cryptocurrency kita boleh tengok ibaratnya macam coin market cap, and then dia punya pricing dekat sini. So macam saya ambil yang pro punya plan, iaitu $7 lah sebulan, tetapi saya ambil setahun punya terus. Sebab apa? Dia boleh ada banyak lagi features dekat sini. Kemudian kita tengok dekat sini ada button ini, dia ada news, ada blog, ada portfolio tracker untuk DeFi punya wallet. Lepas tu dia ada earn, dia ada wallet. So basically ada banyak sangat function yang ada dekat dalam Coinstat ni. So sekarang tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan tutorial bagaimana untuk kita nak menggunakan Coinstat ini. Jadi sekarang ini, selepas je tekan link dekat dalam description, boleh tekan button get started. Selepas itu boleh tekan terus button yang ada logo G ini. Senang, tekan sahaja G ni. Okey, lepas tu kita boleh tekanlah, pilihlah email apa yang kita guna. Alright, so continue. Okey, so dia tengah proses. Sekarang ni kita pilih. Okey, alright. So nampak tak dekat sini, current portfolio value is $12,000. Bermaksud dekat sini, setiap 24 jam Coinstats akan bagi detail dekat kita berapa dah kenaikan panjang 24 jam tu. Dia bagi alert dekat kita guys. So sekarang ni apa yang kita nak kena buat, first sekali adalah kita boleh tekan dekat button portfolio tracker. So sebenarnya dekat sini kita boleh connect dengan exchanger yang kita gunalah. Kalau kita pakai Bybit, kita boleh connect dengan Bybit. Kalau kita pakai Phantom ke MetaMask ke, kita boleh connect dengan mana-mana exchanger ataupun wallet yang kita guna. Tetapi untuk tutorial kali ini, saya akan pilih manual portfolio. Kenapa saya pilih manual portfolio? Sebab kalau macam contoh dalam community crypto 101 ni, kita ada pelbagai jenis platform yang kita guna.
contohnya BingX, kita pakai BitGet, kita pakai Uniswap. Jadi ada pelbagai platform yang kita guna. So jadinya saya akan pilih manual portfolio, di mana kita akan key in secara manual. Tetapi jika anda nak je terus pakai exchanger ini semua, tak ada masalah. So saya akan tekan manual portfolio. Jadi dekat sini kita boleh namakanlah kita punya portfolio. Contohlah saya punya portfolio ni adalah saya khaskan dia untuk halving. So saya tekanlah save. Alright. Okay, selepas je kita dah settle buat portfolio tu kan. So kita boleh tekan dekat button sini, all portfolio. Kita boleh ambil khas untuk halving. So sekarang ini saya ada dekat dalam portfolio yang dinamakan sebagai halving. Jadi dekat sini kita boleh tekan button add transaction dekat sini. So dekat sini kita ada pilihan sama ada kita nak buat transaction untuk buy ataupun transaction untuk sell ataupun transfer. So kalau dekat dalam kita punya KuCoin ke, dekat kita punya Bybit ke, kita ada buy, kita ada buy mana-mana crypto. Jadi kita boleh pilih transaction yang buy. Tetapi kalau kita ada sell mana-mana crypto, so kita pilih sell. Tetapi isilah dahulu untuk buy sebelum kita sell. And then kalau kita transfer lah, kalau transfer, so ibaratnya macam transfer daripada exchanger pergi wallet. Contohnya daripada KuCoin pergi ke MetaMask kan, boleh pilih transfer. So contoh sekarang ni saya akan buat untuk buy dahulu. So select portfolio, kita akan pilih halving coin. Okay, coin contohnya sekarang ini saya ambillah contoh coin adalah RNDR. Selepas je kita type RNDR, kita boleh pilih exchanger kita. So saya akan pilih KuCoin yang spot lah yang bahagian bawah ni sebab saya menggunakan KuCoin. Jadi sekarang ini saya akan share screen supaya senang nampak, kita boleh buat sekali. Okay, alright, sekarang ini tak kisah anda guna exchanger Bybit ke mana-mana sekalipun, konsep dia lebih kurang sama sahaja. Jadi sekarang ini contoh saya beli render token, saya beli dekat KuCoin, dekat exchanger KuCoin. So dekat sini bila saya buka saya punya KuCoin kan, saya boleh pergi dekat bahagian trade, saya boleh cari token yang dinamakan sebagai RNDR ini. Okay, so saya nak tengok transaction buy saya. Sebab contoh RNDR ni saya dah beli ketika harga dia lebih kurang $3, sekarang dah jadi $12 ataupun $10 sekarang ni. So sekarang ni saya nak tengok transaction. Saya nak tengok transaction buy saya ni. Saya nak tengok saya punya transaction buy di mana ataupun harga berapa yang saya beli RNDR ini. Jadi caranya kalau untuk KuCoin ni ada nampak tak? Ada nampak kan yang ini kan? Okay, sekarang ni saya boleh tekan logo ini. Okay, selepas je saya tekan logo tu kan, boleh pergi dekat bahagian order history ni. Okay, lepas je tekan order history ni, saya akan filter dia punya pair ni. Saya akan ambil RNDR sahaja sebab saya nak tengok bilakah saya beli RNDR ini. Okay, contohlah untuk RNDR ni kan, saya ada beli waktu 14 hari bulan 1 pada pukul 11 malam. Jadi dekat sini kita boleh ubah dia punya tarikh. Kita tukarlah. Okey, 15. So ini adalah 14. Okey. And then pukul berapa tadi? Kita tengok balik pukul berapa? Pukul 11. Okey, kita tengok detail lah punya dia punya transaction. Kita beli pada 14 hari bulan 1 pukul 11, pukul 11.20. So dekat sini kita type lah pukul 11. Okey, 11.20. Jadi dekat sini lepas kita dah fill in macam ni, berapa amount, okay, berapa amount RNDR yang kita beli. Jadi dekat sini adalah dia nak minta dekat kita berapa amount token yang kita beli, bukan value token tau. So dekat sini value token yang saya beli adalah 499, tetapi berapakah jumlah yang saya akan dapat dekat sini RNDR tu. So saya akan bahagilah 499, saya akan bahagi dengan 3.8915. Jadi saya akan buka calculator dekat sini. So saya akan buatlah 499, ni roughly je, bahagi dengan 3.8915. Jadi saya akan dapat lebih kurang 128 RNDR dekat sini. So amount ni saya boleh buatlah 128 RNDR. Okay, jadi dekat sini selepas kita dah settle macam ni kan, ini kalau kita nak spesifik dia punya price. Okay, contoh price pada waktu ini adalah 3.8915. So saya boleh tukar lah kat sini. Tetapi kalau kita tak nak tukar, dia akan tally ikut timestamp yang kita dah pilih ini. Okay, alright.
Jadi dekat sini dia punya format adalah ini adalah ini adalah hari, kemudian bulan, ini adalah tahun. Okey, jadi sekarang ini saya akan tekan terus button save. Okey. Selepas saya tekan button save, apa yang kita akan perasan dekat sini, dia tunjuk dekat sini tau. Okey, kita punya RNDR dekat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini, all time bermaksud selama ini saya dah untung sebanyak 180%. Jadi dekat sini, mungkin saya nak tambah lagi transaction sebab saya mungkin ada beli RNDR ni lagi kan. Nah, so dekat sini selepasnya kita patah balik, selepas kita tekan RNDR ini. So, dekat sini kita akan tengok dekat bawah ni. Ini kalau siapa yang subscribe untuk premium lah, dia akan tunjuk detail. So, dekat sini kita akan tengok average buy berapa and then average sell. So, dekat sini kita boleh tukar ada button macam 3 ni. Kita boleh tekan, contoh saya nak ambil all time. Okay, nampak average buy saya adalah harga dia pada RM18. So, saya tak ada sell lagi buat masa ni. Saya dah untung 180%. Kemudian dia akan tunjuk portfolio allocation. So, dia akan tunjuk kat sini lah. So, kalau contoh kita ada token lain, dia akan tunjuk lah token lain tu. So, sekarang ni, saya akan tambah lagi transaction. Sebab saya ada beli lagi RNDR ini kan. So, jom kita tengok sama-sama. Saya ada beli lagi RNDR ini. Contoh saya ambil yang inilah. Saya ambil yang 1192 ni. Okey, contoh saya ambil 1192. So, kita tengok dulu tarikh dia. Tarikh dia adalah pada 1 hari bulan 2 pukul 11:30. 1 hari bulan 2. So, kita tukarlah. Kita tukar Februari 1 hari bulan, kemudian pukul 11. 11 malam kan, kita tengok balik pukul 11 malam. 11:30, 11:31. Okey, 11:31. Alright. So, berapakah amount kita tengok semula. Berapakah amount dia adalah sebanyak 1192. Jadi saya kena bagilah 1192 adalah value dalam USDT. Saya kena bahagi dia punya price, barulah saya akan dapat dia punya amount. So, 1192 bahagi dengan 4.78. Okey, jadinya 1192.0211 bahagi dengan 4.78516. Jadi saya akan dapat dekat sini 249 RNDR punya token lah, 249. So dekat sini sebelum kita isi ni sebab saya dah termiss, tak apa. So portfolio kita pilih halving, coin kita ambil RNDR. Okey, ni saya terskip tadi, sorry. And then ini saya akan ambil KuCoin lah. Sebab saya menggunakan KuCoin. So dekat sini tadi adalah, kejap saya tengok balik, 249 kan, 249. So dekat sini saya tekan sahaja button save. So nampak tak, dia dah bertambah lagi dah kita punya portfolio ni. So kalau kita nak tengok all time, tekanlah all. Bermaksud dekat sini kita dah tengok dah modal ini adalah sebanyak RM19,000. Kita dah untung sebanyak RM4,000 dah dekat sini. So dekat sini pun kalau kita nak pilih dekat sini nak tengok detail transaction, kita boleh tengok dekat sini. Nampak tak yang tadi yang kita dah isi tu. So PNL pun dia dah tunjuk siap-siap dah dekat sini. Nampak tak betapa mudahnya dekat sini. So kalau kita pergi dekat bahagian dashboard, nampak tak kalau kita pergi dekat bahagian dashboard ni, dia akan tunjuk macam ni lah. So perasan tak dekat atas ni ada panel name, amount, 24 jam, price, average buy, total, all time. So kalau kita nak ubah benda tu tak ada masalah. Contoh kita nak tambah rank, ataupun kita nak tengok average sell kita. Okey, ataupun kita nak tambah, ataupun kita nak tambah lah, ikutlah apa yang kita nak tambah, market cap ke kan, terpulang. So dekat sini saya menggunakan currency MYR lah. Kalau nak tukar currency, tekan dekat setting, boleh tukar currency, ikut currency apa yang kita nak. Sekarang ini saya akan cuba pilih coin ataupun token lain lah, supaya kita nampak. Okey, sekarang ini saya akan pilih coin. Sekejap saya akan tengok coin apa lagi yang saya dah beli sebelum ini. Okey, sekarang ni saya akan tunjuk contohlah dekat sini. Ethereum ni kan saya beli pada 19 hari bulan 1 pukul 8 pagi. Nampak tak? 19 hari bulan 1 2024 pukul 8 pagi saya beli sebanyak 184 USD. Okey, so dekat sini saya akan tekan select portfolio, saya akan ambil halving. Dekat sini saya akan ambil, saya akan tulis Ethereum sebab tadi saya beli Ethereum. So exchanger saya pakai KuCoin. Alright. KuCoin ETH USDT. So tadi tu kita tengok balik 19 hari bulan 1 kan. Tengok 19 hari bulan 1 2024.
19 hari bulan 1 pukul 8 pagi. Okey. Pukul 8 pagi. Alright, kita tengok specific time lah. Pukul apa ni? Pukul 8.23. 8.23 je, terbalik je. Okay, so saya beli banyak banyak mana. Kita tengok dekat sini, saya beli 184. So 184, kita kena bahagilah 2465. 184 bahagi 2465. 184 bahagi dengan 2465. So kita akan dapat 0.0746. So kita boleh paste dekat sini. So kita boleh tekan button save. Okay, so nampak tak dekat sini dah tambah dah lagi untuk Ethereum. So kalau kita scroll dekat bawah ni kan, kita akan nampak dekat sini kita punya portfolio allocation kita. So kalau kita tekan button analytic, kalau kita tekan button tadi kan dashboard kan, kalau kita tekan button analytic, kita akan tengok dekat sini asset allocation dekat sini, RNDR berapa persen, ETH berapa persen. Alright, and then kita tengok wallet analyzer. Nampak tak? And then heat map lah. Heat map ni kita akan tengok macam ni contohnya. Ethereum ini adalah untuk ini. So portfolio performance, kita boleh tengok portfolio performance kita ni dalam bentuk chart. Tapi kalau kat sini nak tengok lagi deep, boleh kena subscribe kepada premium. And then asset, lepas tu transaction, and then setting lah kalau kita nak setting apa-apa. So ini contoh lah, ini contoh. Alright, so dekat sini contohnya, kejap eh, kita akan refresh. Kita akan tengok average buy kita dekat sini berapa tau. Okay, kita akan tengok, nampak tak average buy pada harga 39. Okay, so sekarang ini contoh lah. Contoh jika saya ada buat sell. Jika saya ada buat sell. Okay, contoh lah, kita ambil contoh lah. Contoh kalau saya buat sell, saya akan tekan button sell. So saya akan ambil halving, lepas tu saya ambil Ethereum contohnya. Okay, Ethereum. Lepas tu samalah exchanger, saya akan ambil KuCoin. Lepas tu contoh sekarang ini, sekarang ini saya jual, tak apa, kita ambil lah semalam. Kita ambil semalam, kita jual. Lepas tu tadi kan amount dia adalah 0.0746. So mungkin saya jual 0.02. Okay, so sekarang ini bila saya sell, bila saya tekan save. Okay, bila saya tekan save dekat sini, apa yang berlaku? Kalau kita tengok button transaction kan, nampak tak dekat sini ada button sell. Tadi buy 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 kan, and then ada sell dekat sini. So kalau kita tekan dekat sini, nampak tak percentage, dia tunjuk detail siap-siap dekat sini. And then kalau kita nak edit pun boleh dekat sini, tak ada masalah. So ini adalah untuk manual transaction. Tetapi jika kita nak connect dengan mana-mana exchanger, kita still boleh connect lah, terpulang dekat kita. Okay, saya pakai manual sebab saya pakai banyak exchanger. Saya pakai centralized exchanger, saya pakai decentralized exchanger. So ada banyak exchanger yang saya pakai. So that's why saya pakai manual punya exchanger. So kalau kita tekan kalau kita tekan button share contohlah, contoh tekan save ni. So kiranya orang lain boleh tengok tau, orang lain boleh tengok kita punya portfolio jika kita nak share kepada orang lain lah. Sekejap, ini adalah akaun saya sendiri. So saya kena buka tab lain untuk saya nak tengok. Sekejap eh, saya copy link. So dekat sini saya akan cuba tengok. Kiranya sekarang ni adalah kita tengah tengok portfolio orang lain. Okay, di mana dekat sini, inilah portfolio yang saya track tadi tu. Nampak tak ada nama crypto101.php. So kalau saya tekan all, maksud dekat sini kita boleh share lah dekat orang kita punya portfolio yang kita dah buat. And then kita boleh tunjuk transaction kita, apa yang kita dah buat dekat sini. So senang kan? So itulah dia tutorial bagaimana untuk kita nak track portfolio kita dengan sangat-sangat mudah. So ini kalau saya buat untuk halving. Contohlah kalau kita memang nak connect portfolio kita dengan mana-mana wallet kan, contohnya macam OKX wallet contohnya, kita bolehlah tekan connect. Nanti dia akan terus connect dengan kita punya wallet. Kemudian halving ni kita tekan all portfolio, dia akan tunjuklah contoh semua yang ada dekat dalam itu. And then dia akan calculatekan semua sekali ini. So memang sangat-sangat mudah jika kita menggunakan CoinStats sini. Bukan itu sahaja, CoinStats ni juga kita ada dia punya task tau. Kalau tengok dekat sini nampak tak CoinStats reward. So kita boleh baca earn spark, lepas tu complete dia punya task, and then see reward. Contoh dekat sini kita ada quest juga dekat sini, di mana dekat sini kita boleh follow inilah. Kalau kita swap 100, kita akan dapat yang macam 500 dia punya point, and then send crypto gift kita dapat 2000 point.
kena exchange dapat RM500, swap RM1,000 dapat RM10,000. So benda ni semua kita boleh kumpul. Apa function dia kalau kita kumpulkan? Kalau kita buka hari-hari pun kita dapat daily spark. Apa function kalau kita kumpul? Kita boleh pergi dekat bahagian reward ni, kan? So kalau kita dah kumpul sampai RM30,000, kita dapat lifetime punya premium. Ataupun kita akan dapat NFT ataupun blockchain academy. So ada banyak offer yang Coinstats ni offer lah kepada kita. Jadi sekarang ni juga kita tengok lagi features lain. Jadi untuk portfolio tracker saya rasa dah clear dah, di mana memang sangat mudah. And then kalau kita ada NFT pun dia akan tunjuk dekat sini lah. So sekarang ni jom kita cuba tengok dekat sini. Kalau kita pergi dekat bahagian news, okay, dekat news ni. So dekat sini pun kita boleh baca news tau. Memang sangat-sangat best. Sebab apa? Dah senang dah. Tak perlu kita nak cari dekat mana-mana tempat untuk kita nak baca news. Dekat sini pun dia dah tunjuk dah news dekat sini. So kita tengok lagi kalau untuk blog. Blog ni di mana dia tunjuk lah tutorial berkaitan dengan crypto. Semua dah ketunjuk dekat sini. Semua benda adalah dekat sini. And then kita tengok lagi apa lagi features yang ada dekat sini. Dia ada wallet, dia ada earn, dia ada DeFi, portfolio tracker. So ada banyak sangat. And then kita tengok ini pricing lah kalau siapa yang nak cuba premium. Okay, so kepada siapa yang nak download menggunakan application pun tak ada masalah. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau untuk mobile apps pun tak ada masalah. Okay, contoh kalau kita tekan dekat bahagian wallet ni, dia ada dia punya wallet juga. Kemudian kita boleh connect dengan wallet kita yang sedia ada. So memang sangat best. Dekat sini sebenarnya kan, dekat sini sekejap saya tunjukkan. Okay, saya akan tunjukkan dia punya calculator. Calculator pun dia memang sangat function. Crypto profit calculator dekat sini. Okay, di mana dekat sini contohlah mana-mana coin saya beli average, contohnya pada harga dia RM100,000, contoh saya beli dalam RM10,000. So buy price, sell price, kejap. Contohlah macam ni. So nampak tak macam ni? Kiranya dia dah simply buat untuk kita dengan sangat mudah di sini, di mana senang untuk kita nak tengok kita punya portfolio. Itu kalau portfolio tracker. Okay, cuba kalau kita cuba tengok untuk crypto return. Crypto return calculator. Contoh invest. Okay, contoh kita invest RM10,000. Okay, contohlah mana-mana. Contoh Solana, saya ambil contoh Solana contoh. And bila Solana, contoh Solana ni harga dia dalam RM10,000 contohnya. Okay, so kita dah ada banyak ini. Okay, and then inilah kalau crypto converter. So bagi saya memang sangat best kalau kita menggunakan Coinstats ini. Jadi itulah dia tutorial bagaimana untuk menggunakan Coinstats ni, di mana bagi saya memang sangat-sangat mudah. Kepada siapa yang nak cuba ataupun nak mula untuk track portfolio dalam pelaburan kripto ini. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh buat sekarang. Kepada siapa yang nak belajar tentang basic dunia cryptocurrency dan juga blockchain ini, jangan lupa untuk daftar sebagai ahli di www.crypto101.my. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini.